Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Nova dalam pertemuan masih di fisiologi anestesi. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang anatomi lokasi anestesi untuk yang jenis anestesi lokal. Mungkin kita bisa review yang sebelumnya bahwa anestesi lokal merupakan suatu penghilangan sensasi atau rasa nyeri pada area tertentu saja, ya. Terus kemudian ada beberapa teori tentang mekanisme anestesi lokal, ya. Ada yang teori tentang ion channel, ya. Jadi ion channel natriumnya itu dia akan karena diblok oleh obat tersebut sehingga tidak bisa terjadi difusi osmosis. Difusi osmosis dari masing-masing ion tersebut. Kemudian ada teori yang juga mekanisme dari anestesi lokal, yaitu dia mengeblok dari reseptor, ya, reseptor khusus yang ada di area tersebut sehingga sensasi dari rasa nyeri itu dia akan diblok, ya. Nah, kemudian ada juga tempat-tempat anestesi lokal yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu contoh misalnya bahwa pengeblokan itu bisa terjadi di pangkal, ya, di percabangan atau di ujung dari saraf. Nah, anestesi lokal kemarin sudah kita bahas, sekarang kita akan membahas tentang anestesi regional. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari di sini tentang anatomi dari anestesi regional itu apa saja, ya. Kemudian langkah-langkahnya di sini tidak begitu Bu Nova bahas karena nanti pada mata kuliah yang lain pada semester berikutnya itu nanti akan ada akan kita bahas secara detail, ya. Jadi kita kembali lagi pada objektif atau tujuan pertemuan kita adalah membahas tentang anatomi dan fisiologi. Kemudian yang pertama ini masih mereview kembali lagi bahwa anatomi dari medula spinalis kita itu ada beberapa vertebra, ya. Jadi cervical itu adalah tulang leher, itu ada 7. Kemudian rongga dada, ya, torak, ya, itu ada 12. Kemudian lumbal itu ada 5, sakral itu ada 5 juga. Kemudian coccygeus itu dia satu, tetapi dia mempunyai ruas-ruas sebanyak 4, ya, gitu. Gambarnya bisa kita lihat di situ, yang merah itu masuk ke cervical, yang kuning masuk ke torakal, hijau masuk yang lumbal, dan sakralis atau sakrum dia masuk ke biru, ya. Nah, masing-masing dari ruas-ruas medula spinalis ini, dia sudah mempunyai fungsinya masing-masing. Bisa teman-teman lihat misalnya pada lumbal, saraf lumbal, ya, pada yang poin hijau itu misalnya dia lebih berfokus pada bekerja untuk otot-otot di kaki. Kemudian saraf-saraf sakrum, sakral misalnya dia akan mempersarafi tentang bowel, ya. Bowel itu berhubungan dengan buang air besar kita, kemudian bladder, ya, vesika urinaria kita. Jadi kalau ada bermasalah misalnya di daerah sakrum 4, ya, di sakrum 4 bisa teman-teman lihat yang warna biru ada tulisannya S4, dia mempersarafi tentang fungsi seksual. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan ruas-ruas ini, jadi tentu saja akan mengakibatkan penurunan bahkan kegagalan fungsi. Nah, untuk medula spinalis atau spinal cord, ya, di sini untuk dewasa itu dia akan berakhir pada lumbal 1, ya, gitu. Kemudian bermula dari foramen magnum dan berakhir pada lumbal 1. Berbeda dengan yang newborn, ya, atau bayi baru lahir, dia sama akan mulai dari foramen magnum dan dia akan berakhir pada lumbal 3, gitu, ya. Nah, kalau kita lihat masih berlanjut, ini beberapa gambar tentang ligamen-ligamen. Jadi ligamen itu kalau kita lihat pada gambar sebelah kanan itu ada
gambar ligamen supraspinosus ya. Dia bagian atas ya. Kemudian ada interspinosus ya. Dia bagian tengah dan bagian ada ligamentum flavum ya. Itu adalah yang flavum itu dia lapisan yang paling dalam. Nah, terus kemudian kalau kita lihat dari spinal cord kita juga itu bahwa ada suatu ruang tertentu ya di sekitar spinal tersebut yang disebut dengan epidural ya. Jadi di situ epidural itu adalah yang paling panjang itu sampai L2 dan yang paling dekat itu sampai C5. Nanti kita akan bahas masing-masing segmen tersebut pada slide berikutnya. Nah, kita akan membahas tentang selaput yang ada di spinal, ya. Kita ketahui duramater itu adalah merupakan suatu lapisan yang paling luar. Ya, arachnoid itu yang lapisan paling tengah. Jadi arachnoid ini adalah merupakan tempat dari produksi CSS atau cairan cerebrospinalis ya. Dia di situ tidak ada pembuluh darah. Sedangkan lapisan yang ketiga adalah piameter. Piameter ini merupakan suatu lapisan yang paling dalam ya. Di situ banyak sekali pembuluh darah ya. Kemudian ini berfungsi untuk menyalurkan nutrisi-nutrisi dan oksigen ya ke otak. Nah, kemudian ada suatu bagian ruangan antara. Duh, maaf ya teman-teman, ada telepon masuk, lupa nggak Bu Nova apa silent. Kita lanjutkan ya. Jadi pada spinal cord kita ada ruang antara arachnoid dan piameter yang disebut dengan subarachnoid ya. Nah, ini adalah kita lihat pada gambar sebelah kanan kita lihat ada yang Bu Nova berikan kotak warna merah dan panah. Ya, warna merah itu ada space ya atau selah antara L4 lumbal keempat dan lumbal kelima. Jadi lumbal keempat dan lumbal kelima itulah adalah tempat dari injeksi kita kalau melakukan injeksi regional spinal ya. Di situ ada cairan cerebrospinalis atau cairan otak kita ya. Nah, itulah nanti yang akan kita masukkan needle atau jarum ya pada space lumbal keempat dan lumbal kelima. Ini adalah sama ya, diperbesar gambarnya adalah seperti itu. Kemudian kita membahas tentang perbedaan dari anestesi regional dan anestesi lokal. Jadi dia akan sama-sama mengurangi rasa sensasi nyeri, cuman berbeda letak saja. Kalau pada anestesi lokal kan pada daerah tertentu di mana yang akan kita lakukan anestesi. Tapi kalau yang regional itu ada di daerah spinal ya, di daerah spinal atau daerah pinggul kita ya. Untuk anestesi spinal itu dilakukan anestesi lokal tetapi di daerah subarachnoid. Itu yang membedakan dengan anestesi lokal. Kalau anestesi lokal langsung ke jaringan tempat yang akan kita lakukan anestesi. Tapi kalau anestesi spinal ada di daerah spinal khususnya di L4 atau lumbal 4 sampai lumbal kelima. Dia berada pada jarak subarachnoid ya. Nah, mengapa sih harus kita melakukan pemilihan pada anestesi regional? Karena anestesi regional itu dilakukan karena dia lebih murah ya. Lebih murah, terus kemudian pertahanan terhadap jalan napas itu
lebih paten. Kemudian risiko terjadi penurunan atau kehilangan darah itu menurun. Kemudian relaksasi ototnya dia lebih selektif ya. Kemudian terjadi risiko di vein trombus ya atau trombus vena ya. Dan terjadi emboli paru, dia akan terjadi penurunan risiko tersebut. Kenapa sih kita tidak melakukan anestesi regional kalau terjadi apa pada pasien? Yaitu kalau terjadi hipotensi, ya hipotensi dihindari untuk pemberian anestesi regional. Karena apa? Anestesi regional ini dia akan mengakibatkan vasodilatasi ya atau pelebaran pembuluh darah. Dengan adanya pelebaran pelebaran pembuluh darah itu akan mengakibatkan penurunan tekanan darah. Jadi kalau pasiennya itu sudah terjadi hipotensi ya jangan dilakukan anestesi regional. Kita atasi dulu ya, kita atasi dulu hipotensinya atau kita pakai teknik anestesi yang lain. Ya, apabila berikutnya apabila ada resiko terjadi keracunan ya. Apabila pasiennya lebih suka general. Jadi kan ada ya kalau regional itu dia masih sadar ya bagian atas ke bawah dia masih bisa mendengar ya masih sadar. Kalau dia tidak mau ya berarti jangan dilakukan anestesi regional ya. Kemudian kalau pasien dapat berbicara ya itu jangan ya atau pasiennya cemas, terlalu agresif itu dilakukan anestesi regional. Jangan ya, jadi lebih baik kalau terlalu cemas lakukan yang general. Atau pembedahan yang membutuhkan waktu lebih dari 2 jam ya, jadi jangan pakai yang anestesi regional. Nah, untuk anestesi regional itu banyak tipenya teman-teman, jadi ada yang spinal ya, ada yang mengeblok saraf, ada yang epidural ya, ada yang intravena regional. Nah, untuk yang blok neuroaksila, aksial atau aksial ya, itu dia contohnya adalah ada tiga ya. Ini sama-sama di blok sistem sarafnya, tetapi kalau spinal itu ya di blok bagian spinal, kalau epidural itu di blok bagian epiduralnya, kemudian kalau kaudal itu di blok bagian kaudalnya ya. Kaudal itu yang bagian bawah. Nah, kemudian untuk anestesi lokal itu perlu kita perhatikan konsentrasinya, posisi pasiennya, ya. Kemudian berapa dosis dari injeksi, kecepatan dalam menginjeksikan, itu semuanya harus kita perhatikan, ya. Karena kalau kita tidak berhati-hati, itu bisa terjadi hipobarik dan hiperbarik, ya. Jadi pasiennya akan mengalami suatu permasalahan dalam oksigenasinya ya. Jadi kita harapkan dalam keadaan normal atau isobarik. Nah, kemudian anestesi spinal dan epidural ya. Jadi di sini kita tadi sudah membahas bahwa anestesi spinal itu merupakan anestesi lokal tetapi diinjeksikan di dalam ruang subarachnoid atau ruang epidural. Nah, bisa dilakukan dua posisi yaitu posisi duduk atau posisi miring ya. Kemudian berikutnya ini adalah contoh dari cara menginjeksikannya seperti itu. Nah, kemudian beberapa hal yang teknik-teknik yang kita bisa siapkan ya. Kita harus palpasi dulu ya daerah spinosusnya dari kanan dengan kiri ya. Kemudian kita tarik garis ke dalam. Kita akan melihat gambarnya teman-teman. Nah, kemudian dari efek sistemiknya, jadi regional anestesi ini dia akan bisa berefek secara sistemik terutama di kardiovaskulernya karena dia akan memblokade sistem saraf simpatik sehingga dia akan mengakibatkan penurunan dari cardiac output, stroke volume, penurunan tekanan darah ya, pengembalian vena ke jantung. Itu dia akan mengalami penurunan karena apa? Obat yang disuntikan melalui spinal atau epidural dia bisa menurunkan
bisa mengakibatkan vasodilatasi. Jadi kalau vasodilatasi pelebaran pembuluh darah sehingga kenapa? Mengakibatkan kalau tekanan darahnya tekanan darah pembuluh darahnya itu melebar, tentu tekanannya dia akan menurun ya, sehingga akan berdampak terjadi penurunan tekanan darah. Ibaratnya kalau kita mau mengalirkan air di dalam pipa yang lebar dengan pipa yang sempit ya, jadi akan tekanannya akan lebih kuat yang tinggi ya, akan lebih kuat yang sempit ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang efek dari spinal atau regional anestesi pada sistem pernapasan ya. Jadi itu akan mengakibatkan penurunan kapasitas fungsi residu ya. Akibatnya bisa terjadi apno atau henti napas ya. Karena apa? Karena akan terjadi penurunan perfusi pada pusat saraf pusat pernapasan yaitu pada medula spinalis. Itu adalah risiko terbesar dari efek regional anestesi. Nah, perubahan-perubahan apa saja secara fisiologis akibat dari anestesi spinal ya. Tadi sudah Bu Nova sampaikan beberapa di atas, ada blokade sistem saraf, akan terjadi respon kardiovaskular yaitu terjadi hipotensi atau penurunan tekanan darah, pada sistem respirasi akan terjadi apno atau henti napas, kemudian akan berdampak pada vasodilatasi atau visceral effect ya. Kemudian akan berdampak juga pada hormon-hormon yang terjadi di sekresi di dalam tubuh orang tersebut. Kemudian akan terjadi penurunan gangguan dari termoregulasi, ya, dan terjadi berpengaruh pada sistem saraf pusatnya, gitu ya. Jadi ini efek dari secara fisiologi. Nah, ini adalah anestesi epidural. Jadi anestesi epidural ini adalah lebih sulit dibanding dengan anestesi spinal ya. Tapi epidural itu merupakan sama-sama regional anestesi. Jadi kalau kita ketahui itu kan jenis anestesi ada anestesi general atau anestesi umum, anestesi regional bisa bisa dibagi menjadi epidural, spinal ya, kemudian kaudal ya. Nah, ini kalau untuk anestesi epidural ini kita dia lebih sulit dan biayanya biasanya lebih mahal ya, karena obat-obatan yang disuntikan dia juga lebih ini juga ya. Dampaknya resikonya juga akan lebih mengalami komplikasi resiko yang lebih besar ya, karena dia ada di langsung di daerah epiduralnya. Ini tadi sudah kita bahas di depan macam-macam dari ligamen, ada ligamen supraspinosus yang paling atas di paling tengah interspinosus ya. Kemudian yang paling dalam itu adalah ligamen flavum. Nah, ini adalah kalau anestesi epidural, jadi pada needle atau jarum itu kita suntikan di ruang epiduralnya ya. Di ruang epiduralnya. Jadi kalau yang regional, yang spinal kita lihat itu ada subdural space ya, yang warna kecembung warna hijau itu adalah subdural space, itu yang untuk anestesi spinal. Tapi kalau yang epidural itu yang lebih dalam ya, makanya epidural itu jarang dilakukan ya. Ini adalah masih sama tentang gambar dari vertebra kita dari cervical sampai dengan sakrum. Kemudian ini adalah bagaimana distribusi darah untuk spinal cord kita. Jadi spinal cord atau medula spinalis kita juga mempunyai sistem peredaran darah ya. Nah, itu disuplai oleh arteri spinal bagian anterior ya. Nah, ini adalah contoh dari teknik untuk pemberian injeksi
untuk spinal. Jadi kita lakukan perabaan dulu pada sias kita, yaitu pada pinggang bagian kanan dan bagian kiri. Jadi ada pinggul, ada sias yang menonjol, ya. Kemudian kita tarik garis ke tengah, ya. Jempol kita tarik garis ke tengah. Tentu saja ini kita semuanya sudah lakukan desinfektan dan semuanya dalam keadaan steril, ya. Kita pada lakukan pada lumbal keempat sampai ke kelima space tersebut, kemudian kita lakukan penusukan dengan menggunakan jarum, ya. Kemudian kita lakukan aspirasi, ya. Nah, kalau misalnya ada CSS cairan otak yang keluar, berarti kita sudah berhasil, ya. Nah, kemudian untuk efek dari anestesi epidural, ya, itu ada sama dengan hampir sama dengan yang spinal anestesi. Dia akan melakukan blokade pada sistem saraf, kemudian ada efek terkait dengan kardiovaskular, kemudian pernapasannya. Nah, ini yang berisiko terjadi yang berikutnya adalah akan berdampak pada gangguan pembekuan, ya, koagulasi darah dan sistem gastrointestinal, ya. Sama juga sebenarnya kalau untuk yang spinal atau epidural itu sama-sama akan berdampak ke gastrointestinal, bisa mual, ya, bisa sampai terjadi muntah, ya. Nah, selain dari spinal dan epidural, untuk anestesi regional itu kita kenal juga ada yang namanya anestesi kaudal, ya. Kaudal itu tulang ekor. Jadi, ini dilakukan anestesi lokal pada daerah sakrum, ya. Nah, komplikasinya sama untuk yang terjadi pada anestesi epidural, ya. Jadi, anestesi kaudal itu kita lakukan lebih bawah lagi, biasanya sudah mencapai pada sakrum, ya, gitu. Nah, itu mungkin yang bisa Bu Nova sampaikan, teman-teman, terkait dengan bagaimana fisiologi dari regional anestesi, ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum jelas, kita bisa sampaikan di forum. Silahkan kita diskusikan di sini, karena memang ini butuh pemahaman yang lebih, ya. Mungkin ini merupakan suatu hal awal untuk teman-teman. Tetapi tidak apa-apa, nanti kita akan selalu ulang, ya. Kita akan selalu ulang pada pertemuan-pertemuan berikutnya yang sudah berfokus pada anestesi. Demikian yang bisa Bu Nova sampaikan, semoga bermanfaat. Teman-teman tetap semangat dalam belajar, tetap lakukan pola hidup yang sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.